Puluhan massa dari Desa Kalicupak, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, mengamuk di rumah R, tersangka pelaku perkosaan dan pembunuhan SP, seorang siswi SMP. Massa yang berasal dari desa korban ini nekat menerobos garis polisi dan menyerbu rumah pelaku di Desa Karangsari, Kalimanah, Purbalingga. Padahal, sejumlah polisi dari Polres Purbalingga tengah melakukan olah TKP. Selain melempari rumah tersangka dengan batu, massa juga merusak pintu, kaca, dan sebagian rumah. Tiga anggota tim olah TKP Polres Purbalingga sempat terjebak. Beruntung, mereka berhasil menyelamatkan diri dengan berlindung dalam gudang. Sementara pemilik rumah sendiri sudah diungsikan. Puluhan anggota Dalmas yang terlambat tiba di lokasi hanya menemukan rumah tersangka yang sudah rusak parah. Kemarahan warga Kalibagor ini dipicu tindak perkosaan dan pembunuhan yang dilakukan R terhadap SP, siswa SMP kelas 3 Kalibagor, Banyumas. Pelaku dan korban berpacaran setelah berkenalan lewat jejaring sosial Facebook. Pasca memperkosa dan membunuh pacarnya, R menutupi mayat SP dengan kain dan menimbunnya di lubang pembuangan sampah. Imam Ambarwoto, Purbalingga, Jawa Tengah.